Okey, kita tengok soalan nombor 2, 2A dahulu. Dia antara indeks dengan log. So, kita perhatikan kita nak show something di situ. Dan dia bagi kat kita dua maklumat lah kat sini. Maklumat pertama. Okey, dia bagi. Sekejap eh, saya cuba aktifkan pen ni sekejap. Okey. So saya dia bagi dua maklumat ni nanti kita akan guna. Sebelum tu saya nak ambil yang ini dahulu. Saya nak ambil left hand side. Kita ada log, kemudian kita ada x kuasa 3, kemudian kita ada y. Dan kita nak jadikan dia sama dengan yang sebelah kanan. Yang pertama, medium menggunakan nilai x dan gantikan di sini. Kemudian nilai y dia ganti kat sini. Jadi awak akan dapat log asas 2. X tu dia ganti dengan 2 kuasa P tapi ada 3 tu. Okey, 3 yang asal. Kemudian darab dengan 4 kuasa Q. Okey, kita dapati 4 tu boleh dikecilkan lagi. Yang ini 2 kuasa 3 P darab dengan 2 kuasa 2. Q. Okey, menurut ukur indeks, apabila kita darab asas yang sama, kuasa kita boleh tambah. Jadi dia akan dapat log 2. Dia akan jadi 2 kuasa 3P tambah dengan 2Q. Dan apabila bertenggek di situ, okey, bertenggek di situ, medium boleh turunkan dia ke bawah. So akhirnya dia jadi 3P P tambah 2Q dan kita akan ada log 2 asas 2 dan kita boleh mudahkan iaitu sebagai 1. Maka dapatlah jawapan kita 3P tambah dengan 2Q therefore shown. Sebab soalan suruh tunjukkan supaya jadi seperti right hand side. Okey. Selesai soalan nombor 2A. Okey, kita pergi pula soalan seterusnya. Kita tengok soalan B. Okey, kita tengok soalan B. Yang pertama, medium nak adjust yang log ni dahulu. Okey, medium nak adjust yang log dahulu, yang ini. Medium akan dapat log Y asas 2 tolak dengan log X asas 2 sama dengan 4. Dia gunakan hukum log daripada dua sebutan. Okey, dua sebutan log medium kompleks jadi 1. So tolak di situ menunjukkan dia adalah bahagi. Maka y per dengan x sama dengan 2 kuasa 4. 2 kuasa 4 16. Maka y sama dengan 16x. Ini adalah persamaan yang pertama kerana kita dah buntu sehingga situ. Okey, sekarang medium nak ubah pula. Okey, nak ubah pula yang kedua ni. Okey, nombor 8. 8 tu sebenarnya 2 kuasa 3. Kemudian ada y. 4 pula ialah 2 kuasa 2. Dan kita ada 2x tambah dengan 3. Jadi bila kita bandingkan kuasanya, sebab asasnya dah sama, kita bandingkan kuasanya, 3y sama dengan 4x tambah dengan 3. Jadi kalau nak mudahkan cerita, okay, nak mudahkan cerita, saya nak gantikan tempat y nanti. Okay, saya nak gantikan tempat y. Sama dengan 4x tambah dengan 3. Tempat y itu saya ganti dengan 16x. Saya gantikan di situ. Jadi di sini 48x tolak 4x sama dengan 3. 44x sama dengan 3. Betul ke tu? 4x. Salah kat sini. Okay, kita betulkan. Saya lupa ni.
biasa saya tegur pelajar buat salah, ini saya buat salah, 2 darab 3 ni 6. Okey, saya betulkan yang mana yang tengok video saya dari awal, saya betulkan di sini, minta maaf, di sini 6. So, di sini 6, di sini pun 6. Jadi, nilai X kita adalah 6 per dengan 44. Kita boleh permudahkan dia menjadi 2 darab 3, 2 darab 22. So, nilai X 3 per 22. Manakala apabila kita nak dapat nilai Y, kita masukkan pula nilai dalam ni. Okey, masukkan nilai dalam ni. Y sama dengan 16 darab X 3 per 22. Mula-mula Meda dapat 48 per dengan 22. Kita permudahkan dengan sifir 2. So, Meda dapat 24 per dengan 11. Okey, itu jawapan Y. Okey, siaplah soalan nombor 2. Sebab dia cuma tanya find the values of X and Y. So the value of what? The values of X is 3 over 22. And the value of Y is 24 over 11.